ialah kita bisa melihat, mendengar, bergerak dan hidup di atas bumi ini yang milik Allah, terkecuali dari kasih sayang ilahi. Pengingkaran dan kekufuran dan dosa-dosa terus mengalir, tetapi Dia Allah Maha bersabar siang dan malam. Sebagaimana kita dengar munajat yang tadi dibaca dan dilantunkan dari Hujjatul Islam wa Barakatul Anam al-Imam Abdullah Alawi al-Haddad. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali, wahai penciptaku, wahai yang memiliki diriku, kau Maha tahu keadaanku. Wa bima qad halla qalbi min humumin wa shighali, dari apa yang mengguncang jiwaku, dari kegundahan dan dari kegelapan dan dari hal-hal yang lainnya. Kau yang Maha tahu, wahai yang memilikiku, sang pemilik setiap yang hidup, Allah. Sang penguasa bagi mereka yang ada di bentangan alam semesta adalah Allah Jalla wa'ala, Maha sempurna dan Maha abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap gerak-gerik kenikmatan yang kita lakukan sampai setiap nafas kita, inilah ciri kasih sayang Allah kepada kita yang tidak akan diberikan dan tidak mampu diberikan oleh makhluk satu sama lain illal khaliq, terkecuali Allah Sang Maha Pencipta. Hadirin hadirat, beruntung jiwa yang mengingat Allah, beruntung bibir yang menyebut nama Allah, beruntung alam pemikiran yang memikirkan keagungan ilahi. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis kunci di mana sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan firman Allah riwayat sahih Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi dhulthail lail akhir, Allah itu turun ke langit yang paling dekat dengan bumi pada sepertiga malam terakhir. Maksudnya bukannya secara makna yang zahir Allah turun ke langit yang terdekat, karena justru hadis ini merupakan satu dalil yang menjawab orang yang mengatakan Allah itu ada di satu tempat atau ada di arsy. Kenapa? Kalau Allah itu sepertiga malam terakhir turun ke langit yang paling dekat dengan bumi, kita mengetahui bahwa sepertiga malam terakhir itu tidak pergi dari bumi, tapi terus ke arah barat. Di sini sebentar lagi masuk waktu sepertiga malam terakhir misalnya. Lalu sepertiga malam terakhir itu akan terus bergulir ke barat. Berarti Allah terus ada di langit yang paling dekat dengan bumi. Tentunya rancu pemahaman mereka. Yang dimaksud adalah Allah itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada hamba-hambanya di saat sepertiga malam terakhir makin dekat kasih sayangnya. Allah itu dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak, berbeda dengan makhluk. Kalau dekat mesti ada sentuhan, kalau jauh mesti ada jarak. Allah laisa kamitslihi syai, Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah turun mendekat kepada hambanya di sepertiga malam terakhir, maksudnya Allah membukakan kesempatan terbesar bagi hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kira-kira pukul 2:15 kalau malam dibagi 3, sepertiga malam terakhir kira-kira pukul 2:15 sampai sebelum adzan subuh. Itu sepertiga malam terakhir, waktu terbaik untuk berdoa dan bertahajud.
di saat-saat itu kebanyakan para kekasih lupa dengan kekasihnya. Kebanyakan Allah menanti para kekasihnya. Sang Maha Raja langit dan bumi yang maha berkasih sayang menanti hamba-hamba yang merindukannya, yang mau memisahkan ranjangnya dan memisahkan tidurnya demi sujudnya kehadirat Allah yang maha abadi, mengorbankan waktu istirahatnya beberapa menit untuk menjadikan bukti cinta dan rindunya kepada Allah. Hadirin hadirat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman terusan dari hadis kursi tadi, seraya berfirman, man yas'alni fa'ajib lahu, siapa yang menyeru kepadaku maka aku akan menjawab seruan. Man yad'uni fa'astajib lahu, siapa yang menyeru aku ke Allah, aku akan jawab seruannya. Apa maksud kalimat ini? Maksudnya ketika kau berdoa di saat itu Allah sangat-sangat ingin mengabulkannya untukmu. Man yas'aluni fa'atiyahu, barang siapa di antara kalian adakah yang meminta padaku kuberi permintaannya. Seseorang yang bersungguh-sungguh berdoa di sepertiga malam terakhir sudah dijanjikan oleh Allah ijabah. Kalau seandainya tidak dikabul oleh Allah, berarti pasti akan diberi yang lebih indah dari itu. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, siapa yang beristighfar mohon pengampunan padaku di saat itu akan kuampuni untuknya. Betapa dekatnya Allah di sepertiga malam terakhir. Hadirin hadirat, di saat-saat itu orang-orang yang mencintai dan merindukan Allah pasti dalam keadaan bangun dan pasti dalam keadaan doa. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, manusia yang paling khusyuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahajudnya beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu antal nur samawati wal ard, Allahumma lakal hamdu antal qayyum qayyim samawati wal ard, Allahumma lakal hamdu antal rabbu samawati wal ard. Wahai Allah, bagimu puji-pujian yang indah, engkaulah cahaya langit dan bumi yang maha menerangi langit dan bumi dengan kehidupan, kesempurnaan dan segala kemegahan. Cahaya langit dan bumi dialah Allah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Wahai Allah, bagimu puji-pujian indah, engkaulah yang membangun langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, dan untukmu puji-pujian kaulah yang memelihara langit dan bumi. Jika kita dalami ini, sangat indah makna kalimat ini, memelihara langit dan bumi. Setiap sel yang merangkai manusia, merangkai hewan, merangkai tumbuhan, merangkai bentuk seluruh sel itu mempunyai kehidupan dan membutuhkan nafkah dan makanan dan minumannya dan oksigennya dan kehidupannya dan pengaturannya. Siapa yang memelihara? Allah Rabbus samawati wal ard, yang memelihara langit dan bumi, yang mengatur matahari terbit dan terbenam, yang mengatur turunnya hujan. Tidak ada manusia yang mampu mengurangi setetes air hujan yang akan turun ke permukaan bumi. Allah jadikan hujan itu rahmat turun di permukaan bumi. Allah jadikan penghapusan dosa bagi mereka yang kena musibah sebab hujan.
Allah jadikan juga hujan itu sa'atul ijabah sebagaimana sabda sang Nabi, "Inna nuzulil matar mustajabud du'a fad'u." Di saat turunnya hujan itu doa-doa dikabul oleh Allah, maka berdoalah. Banyak turun hujan, banyak doa dikabulkan. Lalu bagaimana dengan datangnya musibah? Belasan hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa seluruh musibah bagi muslimin muslimat adalah penghapusan dosa baginya. Jadi musibah itu penghapusan dosa tanpa istighfar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sang Nabi melewati malam-malam. Dan tentunya bukan hanya beliau, tapi diteruskan oleh umat di Taifah, pada Taifah, generasi demi generasi, sampai kita mengingat bagaimana Al-Imamuna As-Sajjad Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husayn Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa karramallahu wajhah. Ketika Al-Imam Tawus datang ke Masjidil Haram di sepertiga malam terakhir mau salat di dekat Hajar Ismail, dilihat sudah ada orang salat di situ. Siapa yang salat tengah malam begini, rukuk sujud tidak habis-habisnya? Ternyata setelah dia perhatikan, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dikenal As-Sajjad karena dia sujud setiap malamnya sebanyak 1000 kali sujud, terkenal dengan sholat malam sebanyak 500 rakaat. Oleh sebab itu digelari As-Sajjad, orang yang banyak bersujud. Imam Tawus lihat, Imam Ali Zainal Abidin selesai dari sholat sunnah yang demikian dahsyat dan hebatnya, dia bermunajat. Imam Tawus mendengar munajat yang lirih dari doa Imam Ali Zainal Abidin, dia tajamkan pendengarannya. Apa sih yang diucapkan Imam ini? Imam Ali Zainal Abidin bermunajat, "Abduka bifinaik, miskinuka bifinaik, sa'iluka bifinaik, fakiruka bifinaik. Hamba ini berada di hadapanmu, wahai Allah. Abduka bifinaik, abdi, hambamu berada di hadapanmu. Miskinuka bifinaik, si miskin di hadapanmu. Fakiruka bifinaik, si fakir berada di hadapanmu. Sa'iluka bifinaik, si pengemis berada di hadapanmu." Mengemis kepada Allah, miskin di hadapan Allah, maha membutuhkan anugerah dari Allah. Demikian indahnya doa Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Tawus dengar, dia terus mengulang-ulang doa itu, terus diulang oleh Imam Ali Zainal Abidin. Imam Tawus hafal, dia berkata, "Tidaklah aku setelah itu berdoa dengan doa apa saja, kalau diawali dengan doa Imam Ali Zainal Abidin, pasti Allah kabulkan doaku." Demikian indahnya doa dari jiwa yang suci. Putra beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ketika putranya yaitu Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq masih kecilnya, mendengar ayahnya kalau di sepertiga malam terakhir melakukan salat yang demikian panjang dan lama, Imam Muhammad Al-Baqir berdiri bagaikan patung lamanya, tidak bergerak di dalam salatnya, terus di dalam firman-firman Allah dan di dalam tasbih dan ruku dan sujud. Sedemikian lama sampai seakan-akan patung karena lama tidak bergerak dari panjangnya menikmati bacaan salat malamnya. Selesai salat, dia pun berdoa dengan doa yang dihafal oleh anaknya ini. "Amartani falam abtamir, wa nahaitani falam anzajir, ha ana abduka baina yadayk,
عبد مذنب مخطئ فلا أعتذر. Alangkah indahnya doa ini. Amar dari falam aqtabir. Kau beri aku perintah wahai Allah, tapi banyak yang tidak kulakukan. Siapa yang bicara? Imam Muhammad Al-Baqir, putra Ali Zainal Abidin, putra Husain, putra Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Al-Baqir karena dia orang yang sangat luas ilmunya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengambil sanad dari Imam Muhammad Al-Baqir. Menjangan diri hadirat, dia berkata, Amar dan Imam Al-Tamir, banyak perintah yang kau berikan padaku wahai Allah yang aku tidak melakukannya dan tidak taat. Wa nahaitani alam manzadir, banyak hal yang sudah kau larang tapi masih juga ada yang melanggar laranganmu. Ha'ana abduka, inilah aku sekarang di hadapanmu wahai Allah, abduka mudnibun, banyak dosa, muktiun, banyak salah. Mugirun fala abdadir, mengaku atas dosa-dosa dan aku tidak mengelak atas dosa-dosaku, memang aku seorang pendosa. Demikian hebatnya khusyuk Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu. Putranya pun demikian, Imam Ja'far As-Sadiq alaihi rahmatullah. Beliau itu kalau sudah berdoa tidak mau putus dari munajatnya sampai nafasnya sendiri yang kehabisan nafas. Beliau kalau sudah memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai habis nafasnya baru berhenti, baru ganti nama Allah yang lain, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Demikian malam-malam mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa mereka terus bertahan menikmati saat-saat itu? Karena mereka merasakan kenikmatan besar, karena Allah memberi kelezatan bagi mereka yang mau menjumpai kasih sayang Allah di saat itu. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama persangkaan hamba-Ku. Maksudnya apa? Jika hamba-Ku ingin dekat padaku, aku lebih ingin dekat padanya. Jika hamba-Ku ingin pengampunanku, maka aku lebih ingin melimpahkan pengampunan untuknya. Wa in dzakarani wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersama hamba-Ku jika hamba-Ku mengingatku kepada-Nya. Demikian dekatnya Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya yang mungkin banyak berbuat dosa. Memang dialah Allah yang maha dekat dari semua yang dekat. Tadi kita dengar munajat dari Imam Abdullah bin Ali radhiyallahu anhu jazatul Islam. Saya berkata, ya ghariban ya mujiban ya aliman ya sami'an, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menjawab. Allah menjawab bukan dengan suara tapi dengan takdirnya yang indah. Seseorang bermunajat dan berdoa kepada Allah tidak mendengar jawaban Allah, tentu jawabannya lebih agung dari sekedar suara. Jawaban dari Allah bagi mereka yang berdoa adalah rahmatnya yang jauh lebih luhur daripada sekedar suara. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya ghariban ya mujiban ya aliman ya sami'an, yang maha mengetahui wahai yang maha mendengar. Kembali ke hadis qudsi tadi, wa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, ketika hamba-Ku mengingatku di dalam dirinya, aku mengingat hamba-Ku di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum, jika hamba-Ku mengingatku di tempat yang ramai, aku mengingat hamba-Ku di hadapan para malaikatul mukarrabin. Wa in taqarraba ilayya bi syukrin taqarrabtu ilayhi dhira'a,
Jika hambaku mendekat padaku satu jengkal, aku dekat padanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Jika hambaku mendekat padaku satu hasta, aku mendekat padanya satu depa. Wa in atani masyian ataitu arwala. Jika ia datang dengan melangkah, aku datang dengan bergegas, kata Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kembali seperti yang tadi, bukan Allah itu berjalan, mendekat dan lain sebagainya. Maksudnya setiap keinginanmu ingin dekat pada Allah, Allah menjawabnya lebih dekat dari apa yang kau inginkan. Jika kau mencintai dan merindukan Allah, Allah lebih mencintaimu dan merindukanmu. Jika ia datang padaku melangkah, aku datang dengan bergegas. Apa maknanya? Jika kau ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah, ingin rindu kepada Allah, Allah menjawabnya dengan bersemangat dan lebih dari keinginan. Demikianlah yang maha indah, yang selalu indah hamba-hambanya yang memahami keindahan ilahi dengan keindahan dunia dan akhirat. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, adantu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum pernah didengar telinga, dan apa yang belum pernah terlintas di dalam benak semua pemikiran. Apa maksudnya Allah menyampaikan ini? Maksudnya Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam kelompok para salihin. Ini yang kusiapkan untuk hamba-Ku yang saleh. Allah sebutkan demikian agar bangkit keinginan hambanya untuk ingin bersama orang-orang yang saleh. Pun jika kita tidak mampu mencapai derajat para salihin, paling tidak selalu lah mencintai para salihin, dan beruntunglah mereka yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mencintai Allah, Nabi Yuna Muhammad. Rahmatan lil alamin Muhammad Rasulullah. Orang yang paling tidak tega melihat umatnya padahal beliau paling benci dengan dosa. Kalau di seluruh dunia ini manusia benci dengan dosa, yang paling benci dengan dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling benci dengan maksiat. Tapi beliau juga yang paling peduli kepada para pendosa. Tidak ada yang lebih peduli terhadap para pendosa dari manusia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umatnya berdatangan dan mereka dihalau dari sang Nabi, seraya berkata, kenapa mereka dihalau? Ya Rasulullah, mereka berubah, berbuat dosa setelah kau wafat. Maka Rasul berkata, syukran, biarkan mereka kemanapun mereka mau pergi, silakan. Celaka orang yang berubah setelah aku wafat. Maka umatnya mencari syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua Nabi menolak. Kembali kepada Nabi Muhammad, dan beliau tidak tega. Tadi beliau sudah mengusir, tapi ketika kembali mereka tertolak di semua orang, muncul sifat tidak tega beliau, dan beliau berkata, analah, ini para pendosa tidak ada lagi yang mau membela di hadapan Allah. Tidak ayahnya, tidak ibunya, tidak keluarganya, tidak kekasihnya. Siapa berani membela pendosa? Bayarannya adalah api neraka. Beliau pun datang ke hadirat Allah dan bersujud. Wahai Allah, umatku, umatku. Allah berikan syafaat bagimu, wahai Muhammad. Beri syafaat orang yang akan kau beri syafaat. Hadirat, saya tidak berpanjang lebar atas kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap kita.
Renungkan betapa indahnya idola kita, budi pekertinya, dan beliau itu ciptaan Allah yang terindah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerangi jiwa kita dengan cahaya kebahagiaan dan cahaya khusyuk. Rabbi, terangi jiwa kami dengan cahaya namamu yang maha luhur. Pastikan seluruh wajah kami yang hadir akan melihat keindahan zatmu di yaumul qiyamah. Pastikan seluruh wajah kami yang hadir tidak akan melihat api neraka selama-lamanya. Pastikan kami semua yang hadir wafat dalam husnul khatimah. Pastikan kami semua yang hadir kau limpahkan kesuksesan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Tuhan yang maha membagi, bagikan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman. Limpahkan atas semua kami yang hadir kebahagiaan yang milikmu tanpa batas. Dunia dan akhirat, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tidak lupa kami berdoa agar kau sentikan dan kau cukupkan musibah yang terus turun daripada hujan yang terus mendera muslimin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mengadukan keadaan kami, wahai yang memiliki diri kami, wahai yang memiliki bumi dan langit, wahai yang memiliki panca indera kami, wahai yang mengetahui di mana kami akan wafat dan kami akan berpisah dengan selainmu, berpisah dengan semua kekasih, berpisah dengan semua teman, berpisah dengan semua harta dan jabatan. Tinggallah engkau yang maha tunggal, ya Allah, qabul, ya Allah. Insyaallah taala mudah-mudahan amin.